dengan Facebook. Cikgu Rosmani, Abdullah, apa khabar daripada Langkawi? Sihat orang Langkawi. Allah, Allah. Makin comel Cikgu Rosmani hari ini. Okey, sebagaimana saya wawarkan dalam Facebook, dalam Instagram, hari ini saya akan bersama dengan sebuah band yang dikenal menggelarkan diri mereka sebagai Arisa Band. InsyaAllah, nanti lagi saya akan bersama dengan mereka. Selesai saja lagu daripada kumpulan UK, I Love You, I Miss You. Apa khabar Cikgu Rosmani? Sihat? Semoga semua teman-teman kita sihat. Okey, saya terus fokus pada band kita ini, iaitu Arisa Band. Empat orang sejak handsome kita. Tak payah. Okey, terima kasih. Okey, teman. Masuk dalam sikit, nak nampak. Abang Anwar tak nampak lah, handsome boy tu nampak. Oh, nampak. Haa, masih sikit lah. Haa, okey bang. Okey bang, lagi habis lagu, masuk lagu UK lagi, kita lah ya bang eh. Cikgu Rosmani, apa khabar? Daripada Langkawi ni. Jauh datang eh. Kita lagi ya, Azul, Abang Jan, Abang Anwar dan juga Mas Syarif. Ya, yes, saya. Itu sajalah, sudah boleh baliklah. Okey, betul. Dia betul, saya tinggi. Bukan dibangkit. Habis lagu UK ni, kita on air. Ya. Okey, baik. Right. Hai Din, hai Zita, hai Kak Wan. Sekali masuk situ dalam ni kan radio ni cerita sana banyak lah ustaz banyak lah ustaz sekali kuih ni yang besar sekali kan.
baru beli ini cerita seronok tau. Pelakon ni kan Jian Sastrawardoyo. Kedai longkang tu. Longkang kau bilik. Tadi pun tengah extension murah tau. Main kat sini je. Sini tengah tahu. Murah daripada sikit dekat kedai yang asli. Apa dah jadi ni? Kenapa pula dengan PC buruk kau ni? Bukan PC aku lah. DVD yang kau beli tu. Bila beli kat tepi longkang. Dia tak ada juga eh. Aku risau lah beli DVD tak rompak. Kenapa tak dapat? Dah ni kali. Tak payahlah beli DVD tak rompak. Memanglah mudah. Tapi boleh tak ada. Beli yang asli. Dah start dah. Kita pasang Facebook ni. Hapuskan cetak rompak. Pilihlah yang asli. Pesanan hiphop masyarakat ini dibawakan oleh pakai boleh tak pakai boleh suara kampus terkini. Dia jeli, terima kasih Mizi, terima kasih. Okey, Putra FM, suara kampus terkini. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua rakan-rakan, teman-teman pendengar di mana jauh anda berada yang mendengari kami melalui frekuensi FM 90.7 MHz dan kepada yang mendengar kita melalui aplikasi internet di streaming www.putrafm.upm.edu.my. Satu dunia mendengari kita hari ini. Allahuakbar. Okey, sebagaimana kita wawarkan kepada rakan-rakan, teman-teman pendengar di jam yang ke-6 ini, masih lagi temani oleh saya DJ Zali dalam segmen layar muzik. Hari ini saya bersama dengan empat jejaka paling handsome kita di Malaya ketika ini. Kita bersama dengan sebuah band yang mengelakkan diri mereka sebagai Arisa Band. Seorang saja Arisa Band. Ada yang macam Malaya. Okey, hari ini saya bersama dengan band yang menggelarkan diri mereka sebagai Arisa Band. Alhamdulillah, mana semua dapat payment. Ya, alhamdulillah, syukur. Sebab hari ini bila saya baca Facebook, hari ini dalam Facebook kita tular sekumpulan, banyak kumpulan dan juga hati-hati kita yang tidak dibayar persembahan mereka. Terbaca tak? Terbaca tak? Semua kumpulan dan sebagainya. Ini yang berlaku di dalam industri kita. Nak buat persembahan tetapi hati-hati tak dihargai. Ini yang berlaku. Allahuakbar. Okay, assalamualaikum, selamat datang kepada Arisa Band. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita kenal Abang Anwar Albrecht, siapa tak kenal. Penyanyi solo yang semakin tamak dan cara membuat band. Okay. Selamat datang kepada empat jejaka handsome kita. Kita bersama dengan saudara Zul, gitaris kita. Saudara Ijan, drama. Dan juga sudah pastinya saudara Syaril, gitaris utama. Dan juga saudara Anwar Albeto, vokalis. Abang Anwar, apa khabar sih abang ya? Alhamdulillah. Macam mana abang? Sebelum ini abang hadir konti kita sebagai penyanyi solo. Dan ketika ini abang bersama dengan Arisa Band. Macam mana boleh tertubuhnya Arisa Band ni? Okey, sebenarnya saya saya bermula daripada tahun 2015. Saya solo Betul. Saya solo dan lagu ciptaan saya yang pertama Cinta Tiada Lagi bersama dengan Encik Syahrudin daripada Rock Alas Studio. Betul. Dan selepas tu saya banyak mencipta lagulah. Betul. Saya bekerja di belakang tadbir bercipta lagu. Jadi lagu-lagu saya ada juga artis-artis lain yang menyanyikan lagu saya lah. Betul. Dan saya coming back balik berduit. Saya pernah berduit Saya pernah mengeluarkan single berduit bersama dengan Kak Dila Ahmad. Duit banyak tak masa tu? Oh, duit tak banyak lah. Jadi saya nak coming back balik. Saya fikir mula-mula nak buat solo balik. Ya, betul. Tapi saya fikir, okey, apa kata saya nak buat band. Iyalah, kadang-kadang Zul, Ijan dan juga Syariah pun tunggu-tunggu juga bila lah Banuak nak panggil dia orang ya. Okey. Dia bila-bila sebenarnya Arisa Band itu tu. Okey. Pada bulan Disember. Disember 2018. Saya berjumpa dengan orang lah. Tapi yang pertama, saya kenal dengan Zul ni lah. Saudara Zul ni dalam Facebook. Dah lama dalam 2015-16. Saya tak kenal yang lain ni. Lebih dengan kenal lah bang. Saya tak tahu diorang ni planet. Saya tak tahu diorang ni planet mana lah. Boleh tak memutuskan persahabatan dengan orang ni? Dengan Zul seorang saja. Saya ingat dengan Zul lah. Saya sebut dengan orang ni saya tak kenal. Kalau boleh jadi kawan lah bang. Jadi Zul pun jumpakan saya dengan diorang semua. Biasa, so bila saya tengok, okey diorang boleh main, apa salahnya saya pun bagi peluang pada diorang. Sebenarnya saya ni nak buat band pun sebenarnya saya nak bagi peluang pada rakan-rakan yang ada bakat. Ya, saya. Bersama dengan saya. Seronok bila dapat cakap macam Zul pun, aku mungkinlah Abuji tu kan. Okey, sebenarnya tu kita nak imbau kembali. Siapa sebenarnya Anwar Albeto? Kita faham Anwar, saudara Anwar penyanyi, komposer dan juga orang yang berada di belakang tabir. Siapa sebenarnya kita nak imbau kembali?
yang di sebalik nama Anwar Abetul okay. Yang lebih lagi sebagai Syaruhan lah. Wah, ini dah tengok Facebook ni, nak tengok Syaruhan. Okey, sebenarnya Anwar Abetul tu banyak orang tanya saya kenapa Anwar Abetul. Anwar Abetul tu dia ingat nama samaran. Betul. Nama tu sebenarnya memang betul, eh? Yeah. Dalam IC saya pun yang tu. Mm-hmm. Sebab saya ada saya mix ni, eh? Yeah. Arwah ayah saya Filipino dan arwah ibu saya Malay lah. Eh, sama lah kita mix juga lah. Ya kan? Jadi ayah saya lelaki, mak saya perempuan. Oh, ya? Betul bang? Betul bang? Yeah, betul lah. Alhamdulillah. Jadi itu, keluarga kami ni meletakkan nama Alberto, eh. Ya, mungkin saya. Itu keturunan lah. Betul. Keturunan daripada Datuk. Ya, maka kadang macam Wan, nama yeah. Wan, nama Saiz, Alberto ni kata nama keluarga lah. Ya, keluarga. Okey, berapa lama dah abang dalam industri muzik sebenarnya? Kalau nak kata dalam industri muzik, saya daripada sekolah lagi lah. Saya daripada umur 13 tahun saya dah belajar muzik lah. Mm-hmm. Dan menyanyi lah kan. Lepas tu saya pun rajin mengikut arwah ayah saya pergi recording. Eh? Tengok artis lain buat recording. Yes, dari situ saya berminat lah. Tapi yang saya aktif betul-betul buat lagu pada tahun 2015. Di situ bermulanya dalam industri sebagai komposer dan sebagainya. Okey, terima kasih Abang Noah Beto. Yang ketiga ini bersama dengan Arisa Band. Okey, kepada rakan-rakan, teman-teman Arisa Band, itu saja saya hari ini bersama dengan anda. Dah habis dah, Bang? Dah habis. Allah. Bukan lima. Bukan lima. Alhamdulillah. Zul kata menyesal aku datang ini. Okey, kita nak kenalan dengan Zul. Selaku gitaris kedua dalam Arisa Band. Sebenarnya di sebalik nama Zul, namanya, asalnya dan sebelum ni adakah pernah mengerti band-band lain sebelum bersama dengan Arisa Band? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita saja. Okey, kita teruskan dengan Arisa. Zul kata, aku baru nak cakap dengan Arisa. Okey, terima kasih kepada Abang DJ, petugas. Ya, Fatah Amin. Mungkin Fatah Amin tak kisah. Fatah Amin lah. Ayah sebiak. Okay. Dan kepada semua pendengar, Putra FM yang sedang dari Serang. Okey, sebenarnya nama saya sebenar Muhammad Zul Nazri bin Harun. Ya, saya. Saya berasal daripada Selangor. Rasanya itu aja lah. Selangor besar bang. Saya besar. Ni kat Sedang bang. Dia tak nak beritahu kampung. Dengar-dengar orang kampung. Tok Mulu dah dengar lah. Orang kampung Tok Mulu juga kan. Beritahu kampung juga. Ni Zul ni tak cakap langsung kampung mana kan. Dengan aku ni. Aku halau keluar dia pun sejak kan. Alamak. Okay Zul. Sebelum mengatui Arisa Ben, adakah Zul pernah mengatui mana-mana kumpulan ataupun main sebelum ni? Sebelum ni saya tidak pernah mengetuai mana-mana kumpulan. Cuma saya ada join-join lah dalam 2-3 band kan. Ya, saya. Termasuk dengan kawan-kawan saya, Saudari Syahrir dan Ijan. Dulu kita orang ada 2 band tapi berpecah. Kira senang kata ni gabungan band lah, gabung-gabung. Menjadikan Arisa Band. Berjumpa dengan Abang Anwar. Ya. Lepas tu Abang Anwar, Alhamdulillah lah Abang Anwar kira rezeki Allah tu kan. Ya. Yang nak jumpa dengan Abang Anwar, Abang Anwar pun berburah hati. Ya. Bagi kita orang yang punggung jalanan ni baru-baru. Tak ada Abang Noah begitu sebab bayaran murah sikit tu. Sebenarnya orang kata apa, jodoh bersama tu. Okey, untuk Syahrir juga kita isi pertama kita. Siapa sebenarnya sebalik nama Syahrir? Macam mana tengok Syahrir macam, nak kata pelakon pun macam pelakon. Kali-kali kita tengok cerita pop-pop Korea tu macam Syahrir lah. Alamak. Siapa sebenarnya sebalik nama Syahrir? Dan asalnya daripada mana? Dan pernah dikabarkan juga dulu pernah mengerti acara kumpulan-kumpulan band-band lain. Sekarang baru bersama Arisa Band. Okey, bisa bersama dengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan terima kasih kepada Abang DJ kita. Dan saya akan tangan dengan anak. Terima kasih kerana sudi menjemput kami kumpulan Arisa Band ni. Ya, saya. Dan ya, saya sebenarnya namanya yang sebenar memang Syahrin. Syahrin bin Yunus. Ya. Dan asal saya daripada Lahad Datu Sabah. Oh, sama apa? Sama juga. Aduh, baguslah Abang Noah ambil orang kampung sama apa? Sepanjang di sebelah. Dan untuk dalam bidang muzik ni sebenarnya saya pun baru belajar jugalah. Ya. Baru belajar eh. Ni kalau belum belajar, keluar kejap lagi. Kelas masih lagi buka. Berat-berat belajar. Mana bersyarah jadi? Ada siapa lagi belajar yang hilang tadi? Lari. Okey, dan tentang muzik ni, sebelum Arisa Band. Ya, saya. Saya ada jugalah 2-3 kumpulan yang dekat luar sana. Saya pun
bercampur-campur jugalah. Seperti macam saudara Zul tadi. Ya, saya. Kita yang mana kawan-kawan tarik kita main, saya masuk je lah mana-mana. Cuma mencari pengalaman kita gitu. Betul. Cuma sama Arisa Band. Cuma ada bidang dia yang saya tak boleh main lah macam. Ya. Macam drum saya tak boleh main lah. Ya. Drum ataupun menyanyi tu memang tak boleh. Tapi kalau kata gitar tu boleh lah sikit-sikit. Ya, ya. Jadi kita boleh masuk, saya masuk jugalah. Kurang betul lah. Ni antara rakan-rakan teman-teman yang punca-punca nak kena pecat dalam kumpulan ini lah. Okay, terima kasih kepada saudara Syarif. Kita juga bersama Ijan Rama. Ijan juga yang membawa Zul dan juga Syarif bersama dalam Arisa Band bersama dengan Abang Anwar Alberto. Macam mana Ijan? Siapa sebenarnya yang disebarkan nama Ijan? Assalamualaikum pada DJ Tegas. Alhamdulillah. Ini pun macam pelakon juga nampak. Saya Faizal. Ya, saya. Berasal daripada Sejangkang. Ni tak ada kena mengenal juga dengan Zul ni? kawan lama. Band lama. Yang si Jangkang ambil kawan si Jangkang, yang kawan Sabah ambil kawan Sabah. Jadi saya ni orang Perth ni tak ada siapa nak ambil pun. Negara. Okey, Ijan, sebelum ini pernah mengerti mana-mana band atau apa juga dalam 2-3 band. Saya pernah bersama Zul, bersama Syarif. Sebelum ni lah. Tapi mungkin rezeki kan. Ketemu balik. Ya, Arina ni. Alhamdulillah. Terima kasih pada Abang Anwar lah. Ya. Sebenarnya siapa yang menumbuhkan Arisa Band ni, bang? Saudara Anwar. Okey. Sejarah riwayat Arisa Band ni walaupun baru ditubuhkan pada Disember 2018 tetapi nak menubuhkan satu band satu kumpulan ni bukan senang sebenarnya. Nak mengumpulkan tiga anak muda ni yang si Jangkang ni lain punya otak dia, yang si Jangkang ni otaknya ni lain dia, yang si Sabah ni pun lain punya. Kadang-kadang pemikirannya mereka berbeza-beza. Tambah pula dengan anak muda yang begitu aktif sekali dalam bermain bersama dengan Abang Anwar yang juga punya pengalaman dalam industri. Macam mana boleh tercetusnya idea nak mencipta, nak menumbuhkan Arisa Band ni? Okey, mula-mula idea yang saya datang, saya nak mencari satu kumpulan. Sebab saya dah ada lagu tau. Ya, jadi saya nak cari satu kumpulan baru untuk menjadi di bawah artis saya lah. Ya, saya. Masa tu saya tak terfikir, saya terbabit lah. Lepas tu Zul cakap, dia ada kumpulan. Saya tak tahu sebenarnya tau. Ya, saya. Betul ke, saya tak nampak pun dia main. Saya suruh dia hantar video. Hantar video apa, dia orang main lah. Saya nampak dia orang main basket. Jadi saya kata, okey boleh main ni. Kan? Jadi saya cadang dengan Zul, okey kita buat kumpulan. Siapa di dalam video tu Syarin ada dalam tu? Syarin ada saja. Syarin, drama tak ada. Drama tak ada kan? Penyanyi. Lepas tu, penyanyi dia bukan orang lain lah. Ya, saya. Jadi saya pun cadang dengan Zul, okey kita buat satu band. Saya sebagai vocalist. Kan? Mula memang cadangan saya nak cari band-band yang tidak terbabit dengan saya. Saya betul. Nak ambil, saya jadikan artis saya. Saya dah ada lagu. Macam lagu Farihan memang saya dah simpan. Betul. Untuk nak bagi pada band. Tapi rezeki orang lah. Dan saya juga yang terpaksa nyanyi lagu Farihan lah. Ya. Okey. Kenapa memilih nama tajuk band ini atau kumpulan ini Arisa? Apa sebalik disebut Arisa? Dan ada juga yang tanya dalam Facebook, kenapa dia tak nama perempuan ya? Ya. Okey, sebenarnya kami tak letak nama Zul. Ya, kan? Kita tak letak nama cari memang tak sesuai. Sebenarnya kami cadang lah kan. Saya bagi nama-nama band-band ni. Ada nama, lepas tu satu nama Arisa. Ya, saya cakap dua Arisa ni kalau kita tengok dalam nama Islam kita lah dia kekuatan dan orang kata apa? Usaha. Ya, dalam tajuk Arisa tu lah. Azam. Kekuatan. Jadi, okey, saya cadangkan apa kita letak nama ni, Arisa. Ada masuk di sebalik nama Arisa. Ada nama, ya. Dan lagi satu, kita punya trend pun, setiap album kita keluarkan, ada nama lagu wanita. Ada tajuk tu nama wanita. Itu tercipta dengan lagu Farihah. Jadi, kita akan putarkan lagu Farihah sekali lagi daripada Arisa Band. Inilah single pertama. Ya, single pertama daripada Arisa Band. Farihah. Tapi lagu Kisah Kau dan Aku ni adalah lagu dalam album yang sama juga. Album sama juga. Sebenarnya berapa lagu sebenarnya? Dua lagu. Farihah dan juga Kisah Kau dan Aku. Yeah, yeah. Okey, sebelum kita nak teruskan dengan lagu, kita putarkan sebentar lagi Farihah sehingga mini album lah kita panggil. Mini album daripada Arisa Band untuk Zul, Ijan dan juga Syarif. Kalian bertiga merupakan anak muda yang pernah mengikuti berbagai band-band bermain muzik, tak kira lah di mana jua, di pentas-pentas, bermain muzik di majlis-majlis sebagainya bersama dengan Otai Masih Berbisa ini. Orang yang banyak pengalaman dalam industri muzik. Abang Anwar dah pun muncul sebelum ini dengan single beliau, dah pun jadi komposer sebagainya. Macam mana bagi Zul sendiri bersama dengan
Otai masih bisa kita ni. Ha, Abang Anwar kita. Orang yang banyak pengalaman ini. Pada saya, satu benda yang satu penghargaan yang besar lah pada kami kan. Sebab kami ni anak-anak muda, merasa pengalaman. Ya, bukan kami lah, macam kita lah. Macam kita anak muda. Nak bandingkan kita dengan Ijan dan juga Abang Anwar ni, jom beza lah. Masa saya, kami ni muda daripada segi muzik lah, muda. Betul. Maksudnya Abang Anwar ni, dia bukan tua, dia maksudnya tua pada pengalaman. Yang luas pengalaman muzik. Kita orang ni kira menimba pengalaman juga lah. Mm-hmm. Kita tak cakap pengalaman ni. Saya rasa rezeki daripada Allah. Macam mana Ijan boleh menyatukan rakan-rakan teman-teman di antara tiga orang anak muda ini untuk bersama dengan Abang Anwar? Sebab maaf saya cakap, Abang Anwar Albeto ni dia pun cerewet orangnya juga. Cerewet dalam nak beri lagu dia sendiri juga. Cerewet dalam pemilihan pemain muzik-muziknya kadang-kadang. Difahamkan sebelum ini 5 orang anak muda dan oleh kerana tidak awal ni komitmen dan sebagainya sekarang tinggal 4 orang dan sebagainya. Sebab kita tidak maklum Abang Anwar dah masak lah dalam industri, kita jatuh bangun dalam industri. Kalau ikut nak give up dia dah lama dah ditinggal dalam industri ni. Tapi mungkin nak membantu anak-anak muda kita dalam industri. Bagi Ijaz sendiri lah, macam mana boleh menggabungkan 3 orang walaupun kita sebenarnya Zul di antara orang yang kemudian lah. Mereka tak nak pun tapi nak ambil juga lah kan. Macam mana yang jadi? Kisah tu bermula pun pada Zul. Sebab dia sebab keburukan yang mana pada Zul, kita faham. Zul panggil saya untuk duduk berjumpa sama Abang Anwar. Ya, saya. Lalu kita jumpa geng yang lain lah. Ya, ya. Untuk bincang kan. Bincang pasal dia. Pasal untuk band. Di situ lah, buat tersentuh ni permulaannya. Okey, untuk Zul lah sebagai gitaris. Zul pun lah, Zul dah cakap dengan Zul. Untuk Syahril lah sebenarnya. Zul ni kan, apa yang berkenan dengan Zul? Sayang sangat dengan nama Zul. Nama Zul bagi gitaris utama untuk Syahril. Macam mana? Kolaborasi. Nak sebut pun tergila-gila. Gabungan lah, bersama dengan empat anak, tiga anak muda ini bersama dengan seorang komposer dan juga penyanyi yang berpengalaman. Apa yang Zul nampak? Apa ni Syahril nampak untuk Alisha Band ni? Okey, pada pendapat saya lah, sebab kita pun memang tak kenal pada mulanya ya. Ya, saya. Dengan Abang Anwar ni kita tak kenal. Seperti mana kata si saudara Ijan tadi, semua daripada Zul juga. Ya, saya. Sebab kita memang selalu combine lah, selalu berjumpa. Dan pada mulanya macam kita 50-50 bagi saya lah. Sebab Zul kata ada seorang komposer katanya yang nak membuat satu kumpulan. Ya. Nak cuba katanya bakat kita kalau boleh. Selalu kita dengar komposer nak bagi lagu. Betul. Komposer nak buat kumpulan. Nak buat kumpulan. Nampak sangat komposer utama. Kita tengah sebut nama dia lah. Dan sebelum itu kita menyapa juga Encik Syahrudin Hashim daripada Ruang Live Studio. Sedang live bersama kita. Terima kasih juga kepada rakan-rakan, teman-teman. Amran daripada Black Brother. Teman-teman kita, insyaAllah. Terima kasih semua. Okey, teruskan dengan Syahrudin soalannya. Okey, tapi pada masa yang sama juga saya rasa boleh juga ni, cubalah dulu. Kalau ada nasib adalah, kalau tak ada pun apa boleh buat kan. Jadi saya pun cubalah, kita jumpa dulu dengan Abang Anwar. Saya jumpa Abang Anwar ni mula-mula saya rasa memang geru sikit. Muka dia macam buka dah bunuh orang. Orang ni serius sikit. Bila jumpa kita dia kurang bercakap kan. Dia tengok gaya kita. Ini gaya-gaya orang komposer. Betul. Jadi kita dia tengok kita macam nak makan orang. Rasa bila dah kenal Abang Anwar, dah kenal kita boleh bergurau dengan dia. Betul. Abang Anwar ni memang dia seorang yang banyak pengalaman sebenarnya. Jadi kita memang bangga satu sebab kita satu kumpulan dan kita juga memang berterima kasih sangatlah dengan Abang Dua ni sebab bagi peluang lah dekat kami tiga orang ni yang memang tak ada. Sebelum ni kita memang tak ada pengalaman langsung. Kita faham. Kalian bertiga memang bermain muzik. Kita bermain muzik dan sebagainya. Mula daripada muda dan sebagainya. Tapi tidak mendapat ruang untuk berlatih. Betul. Okey, Abang Anwar, macam mana bersama dengan tiga anak muda ini? Kadang-kadang payah tau orang macam Abang Anwar ni, seorang penyanyi dan komposer, nak bersama anak-anak muda. Kadang-kadang abang punya fikiran begini.
anak-anak muda ini dia punya fikirannya begini. Okay, yeah. Arrangement muziknya sebegini. Macam mana arrangement muzik sebegini. Tetapi mengikut peredaran semasa, muzik-muzik kici-kici, muzik yang yang pantas sebegini yang dikenaki oleh pendengar-pendengar kita. Tapi untuk Abang Anwar, macam mana bersama dengan tiga anak muda ini yang berlainan generalnya? Kita faham macam Syari, walaupun beliau main gitar, beliau daripada apa ni, genre nasyid, kita faham. Yeah, betul. macam Ijan, drama dan dut. Macam Zul ni, gitarin dia pun gitar muzik rock dan sebagainya. Tapi bersama dengan Abang Anwar, kelainannya tu macam mana bersama dengan tiga anak muda kita ni? Okey, dia mudah je. Okey. Saya bagi lagu, bagi lagu. Diorang yang buat arrangement muzik ni. Ya, diorang nak buat arrangement macam diorang punya nak rock ke apa ke, tapi saya dah buat melodi dia. Ya, saya. Dia punya bunyi tu saya terpulang pada diorang. Bermana keserasian tu bersama. Saya tak ada cakap, tak nak lah, aku tak nak. Aku dah otai nak main lagu, tak ada. Saya bagi, bila saya dengar, okey, saya akan ikut. Saya akan ikut diorang punya muzik lah. Diorang punya jiwa tu kan. Ya, saya. Jadi saya punya jiwa pun terpaksa ikut diorang lah. Ya, saya. Kan, jiwa saya tu. Okey, jadi saya rasa tak ada masalah. Ya, betul. Apa-apa lagu semua saya bagi diorang. Macam Zul, walaupun muka dia muda, dia jiwa 60-an ni, bang. Weh, tepat lah, bang. Kalau buka lagu layan-layan meleleh, menangis ni, bang. Betul-betul. Sebelum kita berehat seketika, Abang Anwar, nak tanya sekarang Abang Anwar Abdul tu. Farihah daripada Arisa Band. Lagu cerita ni pada apa sendiri? Ya, saya. Betul. Apa cerita perkisahan di sebalik Farihah? Sebentar lagi kita akan putarkan lagu ni. Okey, sebenarnya okey, saya masa dah buat lagu ni, melodi dia semua. Ya, saya. Saya belum jumpa lagi tajuk lagu tu. Ya, nak letak Farihah, apa belum jumpa lagi. Saya nak letak nama ni dah ada, saya nak letak nama Zuraida dah ada, saya tak ni kan. Jadi saya bila saya main tu rasa macam sesuai letak Farihah. Betul kan? Kalau Ijan tak sesuai, bang. Kan? Ijan kan? Jadi saya kena risau jadi, bang. Jadi saya kata, sesuai dengan nama Farihah kan? Ya, saya. Kebetulan pun, saya pun ada friend daripada nama yang nama Farihah-Farihah ni kan? So, ada yang bagi support lah. Sebab okay, Farihah, ni, letak nama Farihah. Farihah ni jarang-jarang sekali kita dengar nama. Yes, betul-betul. Okey, apa perkisahan di sebalik lagu Farihah? Okey, cerita di sebaliknya. Sebab kita dengar lagu Farihah ni tadi, kita putarkan tadi di awal rancangan. Lagu ini begitu fast sekali, begitu orang kata apa, macam lagu nakal-nakal. Lagu yang minta, yang betul-betul peminat yang hendak untuk tahun ni, untuk tahun 2019 ni lah. Orang kata apa, permintaan lagu sebegini yang dia nak, macam lagu You Kiss I Love You I Miss You, Azra Band terbarunya Alalalalala Sayang. Tapi lagu Farihah ni lebih kurang fastnya macam itu. Kehendak peminat macam itu. Apa sebenarnya yang kisah di sebalik Farihah ni? Katakan kisah sebalik cerita ni kan. Tidak ada apa-apalah sebenarnya. saya membuat lagu dengan cita rasa saya sendiri. Ya, saya. Kan? Lepas tu itu yang menjadi satu melodi dan liriknya. Tapi di sebalik kisahnya tidak adalah, tidak ada kena-kena. Tak ada kena-kena dengan orang Farihah atau tidak ada. Farihah tanpa Zul ke apa semua tak ada. Isteri saya pun tak nama Farihah. Ya. Dia pun marah, kenapa tak nama dia? Tapi kesesuaian tajuk lagu tu dengan lagu tu mesti kena. Ya, saya. Kita kena berehat sekejap, kita dengarkan Farihah. Sudah pastinya Farihah daripada Arisa Band ini akan diangkat dari OST filem ataupun drama. Insya-Allah. Farihah cerita putang ini ada satu kisah di sebaliknya. Okey, kita dengarkan daripada Arisa Band, Farihah, hanya di Putra FM, suara kepo terkini. Terima kasih Teh Emi Tayudin, Gigi Momo, terima kasih Momo Band, terima kasih Momo Raja Lawak. Momo jaga data. Terima kasih Tok Isma Zainal, terima kasih. Terima kasih Tok Zaimi. Okey, ini Momo, terima kasih Momo. Momo petani bersama dengan Plan B Band. Pukul 5 petang. Lagu ni kita kalian, lagu ni kan. Ya, saya buka lagu ni ya. Lepas lagu ni, saya buka lagu Adika Songket. Adika Songket. Adika Songket.
dia memang dia macam memang kena lagu ni dalam tahun ni sekali lah. Semua hati kau songket, ada dia habis semua sama lah macam tu ya. Show kan? Abang kena standby tau, kerja radio ke mana lagu yang kadang yang dekat abang tu mungkin lagi okey. Jadi kadang-kadang macam mana boleh pergi ke dekat. Kita dengar langsung dekat aku. Lagu ni dah ada kat YouTube lah. YouTube kita belum official lah, tapi dah ada dalam YouTube. Kita dah diri belum ada lagi lah. Hai, saya
Suara FM, Suara Kempen terkini. Masih lagi ditemani oleh saya, DJ Zali, pada petang ini dalam segmen Layan Muzik bersama dengan band yang baru saja berada dalam industri muzik kita. Disember 2018, tertubuhnya Arisa Band. 2019 ini, bulan April, terakhirlah dua buah lagu yang diciptakan sendiri oleh komposernya, penyanyinya dan juga ahli kumpulan Arisa Band, iaitu saudara Anwar Alberto. Dengan lagu saya petangkan tadi, iaitu Fariha Arisa Band, dan lagu yang kedua nanti kita akan tenaikan, Kisah Kau dan Aku. Okey, untuk saudara Anwar, macam mana dengan lagu yang dihasilkan bersama dengan anak-anak muda ini? Memang lagu ini diciptakan oleh saudara Anwar juga, dan dinyanyikan oleh saudara Anwar juga. Untuk arrangement musiknya telah pun dikabarkan tadi bersama dengan anak-anak muda kita. Dan macam mana ketika ini dah 4 bulan berada dalam YouTube sebagainya, sambutan kita kini untuk single pertama Arisa Band. Okey, tersebutan lagu ni dah di mereka radio, radio ADM lah. So yang muzik tadi, bila kita balik pada muzik tadi, saya serahkan lagu tu pada mereka. Dan bila diorang buat arrangement, apa kita dengar tadi, tidak ada satu apa idea saya di situ. Saya serahkan pada diorang. Maafkan saya, kalau kita dengar tadi, lagu ini juga ada macam berentak-berentak irama 60-an juga. Adakah betul ataupun mungkin tinggal saya tersumbat dan sebagainya. Macam mana yang pemuziknya, kita tanya arrangement muziknya, adakah digabungkan dengan muzik-muzik terkini dan juga muzik-muzik terdahulu? Sebenarnya muzik ni kami rujuk kepada Syahrin selaku kita utama kan. Jadi dia banyak pelbagaikan, sebenarnya nak pelbagaikan kombinasi muzik lah. Iya, saya 60-an macam dia rock, dia punya petikan drumnya tu ada campur kelainan sikit. Tapi bila di pertengahan dan juga kemuncaknya tu, modernnya masuk dan sebagainya. Macam Syahrin ni, apa sebenarnya yang nak diterapkan dalam arrangement muzik ni tu? Pada pendapat saya lah, lagu ni kita cipta sebenarnya, ini Abang Anwar punya lagu. Tapi kita cuba nak bawa lagu tu bukan semata-mata moden sebenarnya. Sebab ni lagu ni kita, kalau boleh orang tua pun kita nak tarik dia, minat semua. Jadi lagu 60-an ni pun rentak ni pun sedap. Sebenarnya dia pun rancak juga. Jadi dia seakan-akan boleh sama gabungan tu. Jadi kita cuba gabung lah sebenarnya. Itulah sebenarnya. Okey, sebagai drama pula macam Ijan, macam mana Ijan untuk lagu ini? Bagi saya lagu ni, sebab kadang-kadang kita dengar Ijan kurang ketuk sikit dalam ni. Jadi mungkin ada disebabkan oleh malu, ataupun payment-nya kurang. Payment lagi. Semua muzik ni dibuat bersama. Lagu ni pun kita bersama-sama. Ya. Komposer kita Cik Luang, kita apa tanya macam mana untuk mendapat tambah ke kurang ke, kita bincang semua kan. Lepas tu kita ada masuk sikit modern, rock apa, sampai peminat pun boleh hafal lagu ni. Sebab sebenarnya lagu-lagu, bagi saya lagu-lagu lagu kecil-kecil, lagu kanak-kanak ini mudah pendengar-pendengar nak mengetahui, nak nak ikut apa semua tu. Senanglah sebenarnya, melodinya begitu indah sekali dan sebagainya. Okey, sejam kita bersiaran sebenarnya kejap ya rasa sebenarnya. Okey, saya bagi kepada Zul lah, gitaris kita. Untuk Zul, harapan dan garapan Zul dalam industri muzik ini untuk Arisa Band lah, macam mana? Harapan saya semoga industri tanah air terus maju dan juga kami terus ke hadapan dan benar-benar terus menyokong kami agar kami dapat bergerak terus dan menghasilkan karya-karya InsyaAllah. Yang berbentuk insyaAllah daripada Abang Noah dan daripada band kami sendiri. Okey, bagaimana rekan-rekan peminat-peminat peminat-peminat? Sekarang ni Azul dah ada peminat tersendiri untuk Arisa Band. Nak mengetahui Azul dengan lebih dekat di laman-laman sosial, Facebook, Instagram ataupun apa juga laman sosial Azul ada? Boleh kita war-warkan kepada rekan peminat? Buat masa ini saya cuma di Facebook je lah. Yalah, Instagram kasih pegang, kita faham. Facebook boleh pergi ke Facebook Zul Hammerstorm. Tak tips tu je, nanti keluar terus. Memang saya punya ni lah pribadi lah. Tapi kalau nak lebih detail, pergi ke Facebook Abang Anwar Alberto lah. Ya, sebenarnya kita akan tanya Abang okay. Di situ di Facebook Zul dimaknai apa jua aktiviti dan sebagainya. Okey, di ruang ini saya beri ruang kepada Zul di hujung-hujung rancangan kita. Mungkin ingin berterima kasih kepada siapa jua yang membawa Zul untuk dalam industri muzik ini, terutamanya bersama dengan Arisa Band. Saya berterima kasih
sangat-sangat kepada Abang Anwar Beto kerana telah memberikan peluang kepada kami semua. Untuk pengalaman dalam industri muzik yang tak pernah saya fikir. Tapi bermimpi-mimpi berangan-angan tu hidup saya dulu. Sekarang anda dah bergelar selebriti tau. Tak boleh lagi nak buat benda-benda yang pelik-pelik sekarang. Sekarang ni dah menjadi yang kata apa, tumpuan orang. Dah menjadi apa, nak cakap apa, ikon kepada anak muda. Jadi kita kesilapan yang dilakukan oleh Zul dah menjadi buah mulut, terutamanya media-media kita. Tahniah Zul, selamat datang ke dalam industri muzik. Hadapilah liku-liku kehidupan dalam sebagai bergelar sebagai seorang selebriti. InsyaAllah banyak warna-warni keindahannya. Allah baik-baik. Terima kasih untuk PDG yang telah menjemputkan. Alhamdulillah. Okey, kita juga bersama dengan Ijan, laku drama Ijan. Bagaimana harapan dan harapan Ijan Arisa Band muncul dalam industri muzik kita? Harapan saya bersama Sabin ni, diharap peminat terima. InsyaAllah. Dan kita akan berjuang sampai titisan darah tak akhir. Berjuang sampai peminat. Ingat kita sampai bila-bila kan. InsyaAllah. Kita harap perjuangan daripada komposer kita Cik Anwar Beto sampai jadi legend. Semoga jadi legend lah. Ya, insyaAllah. Nama dikenali. Betul. Bagaimana rekan-rekan teman-teman pendengar nak mengetahui drama Arisa Band ketika ni? Ada Facebook je. Ya, saya faham. Yang Instagram isi pegang. Lin Faizan. Semua isi pegang. Okey, apa tadi? Lin Faizan. Lin, L-I-N? Lin Faizan. Lin tu isi saya. Lepas ni cakap macam ni dah. InsyaAllah, mungkin bulan 6 ni anak saya pun bernama Farihah Nuresha. Azam. Sempena dengan ni. Tanya. Lahir pada bulan air Syawal tu, air Fitri. Hari Raya ni. Yang apa tu pun nama Muhammad Hari Raya. Muhammad ke Nur? Nur Hari Raya. Okey, untuk Ijan juga. Mungkin diberi ruang ni untuk Ijan mengucapkan. Siapa juga yang membawa Ijan dalam industri muzik, utamanya bersama dengan Arisa Bena. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Abang Anwar Beto, ya, sebab dia membawa saya masuk dalam dunia seni ni. Ya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada isteri saya sebab bagi sokongan saya untuk terus berjuang dalam dunia muzik. Kadang-kadang tak berapa ramai yang suka kita menyokong kita dalam industri ni. Okey, terima kasih kepada Ijan drama Arisa Band. Terima kasih kerana tugas. Okey, kita bersama dengan Syahrin juga kita terutama yang bersama-sama dengan Arisa Band. Oh, nak tanya siapa dengan Arisa? Arisa ni sebuah band yang mata-mata ceria-ceria. Okey, untuk Syahrin juga. Harapan dan harapan dalam industri muzik ini, terutamanya dalam untuk Arisa Band yang telah muncul dengan dua buah lagu sekaligus untuk dipaparkan untuk sedapa hawa tinggal semua teman-teman rakan-rakan pendengar kita. Ya, assalamualaikum kepada para pendengar ya. Ya. Kepada pendengar radio. Macam Allah yang hantar sipir ramai kita. Ada. Memang betul. Ada. Mirip-mirip ni. Randuk berserupan. Saya begitu mengharap sekali kepada peminat-peminat tanah air kita. Ya. Tak kira lah luar negara pun. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki. Sokonglah kami. Ya. Mudah-mudahan kumpulan Arisa Band ini boleh maju ke hadapan lagi. Setaraf dengan artis-artis yang berjuang seni kita dari dulu. Dan saya tertarik dengan perkataan abang tadi. Maju ke hadapan. Macam apa perli saya gemuk. Itu abang jangan. Saya pun ada juga. Kadang-kadang saya terkasar juga tu. Oh, dah. Itu abang ya. Tak ada sikit pun tak ada. Kesempatan ini untuk Syarif. Okey. Terima kasih kepada siapa juga yang membawa Arisa Band dalam industri muzik kita. Okey. Pertama-tama kali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Anwar Albeto kerana sudi membawa saya, kawan-kawan saya juga bersama Abang sekali, Abang Anwar, sama-sama untuk berjuang ke arena seni ni kan. Walaupun kami sebenarnya pada mula pun memang tak ada apa-apa sebenarnya ya. Pun sekarang ni adalah rasa sedikit lain macam kan. Jadi kami rasa betul-betul terima kasih kepada Abang Anwar. Saya juga berterima kasih kepada isteri saya, keluarga saya. Tadi cakap bujang. Okey. Kepada keluarga saya yang berada di Lahadat tu khususnya. Yeah. Sabah ni ramai yang minat ni. Betul. Bagi betul-betul bagi semangat dan sokongan. Yeah. Serta saudara-saudara saya yang berada di Kampung Sijangkang lah. Dekat sini Selangor kan. Tu yang sebelah isteri saya lah. Yeah, saya. Mereka betul-betul beri semangat dan sokongan sentiasa
okeylah, syukur, alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan kami akan teruslah, Arisa Band yang akan terus maju jaya. Ya, terus sukses dalam industri muzik, insyaAllah. Ya, insya alhamdulillah. Saya pun tiba-tiba tadi macam nak bagi ucapan selamat hari raya kepada Arisa. Dan kami juga terima kasih kepada abang DJ kita ya, kerana menjemput kami semua ni ya ke sini kan. Syukur, alhamdulillah. Saya kan dah habis, tak habis lagi Allah. Okey, abang Anwar. Ya, ya. Anwar Abeto. Ya, ya. Sebelum saya tanya harapan dan harapan kepada Abang Noah. Abang Noah yang membawa rekan-rekan teman-teman kita, Zul, Ijan dan juga Syahril untuk Elizabeth. Sebenarnya Abang Anwar apa lagi nak? Dah pun bergelar sebagai selebriti, dah pun muncul sebagai artis solo, dah pun muncul sebagai komposer, tetapi nak juga membantu rekan-rekan artis kita untuk dalam industri muzik ini. Sebenarnya apa lagi yang Abang nak katakan tentang Elizabeth ini? Selain daripada harapan Abang Anwar, sebenarnya saya okeylah kalau apa nak katakan harapan. Sebenarnya saya nak memeriahkan industri muzik kita. Betul. Kita bukan nak bersaing tapi kita nak mewarnai. Ya, mewarnai muzik kita. Jadi saya bawa pada bakat-bakat baru ni. Memberi peluang pada diorang. Dan saya pun ada cakap pada diorang, kalau boleh jangan main muzik saja. Kalau boleh korang boleh kompos lagu. Ya, saya. Saya cakap tu sekarang, saya mungkin bukan boleh selama-lama dengan Arisa Band sebagai vocalist. Betul. Mungkin lepas ni Metallica nak ambil apa. Okey, saya pecah. Pecah rahsia, bang. Ya Allah. Mungkin tak tahu ni, bang. Abang Anwar ni berahsia. Mungkin selepas ni saya bekerja di belakang tabir. Betul. Akan bawa Arisa Band ke depan. Jadi korang kompos lah. Jangan main musik aja. Dan saya pun terima kasih kepada Putra FM. Menjemput kami Arisa Band. Datang ke konti, terima kasih kepada DJ Abang Ali. Dan saya terima kasih kepada Cik Syahrudin Hashim daripada Rock Alley Studio yang dibawa oleh Rock Alley Studio. Dan saya terima kasih kepada Cikgu Rosli bin Ahmad. Kerana lagu-lagu kami ni semua semua adalah diproduce oleh Cikgu Rosli. Mendapat sentuhan. Ya, sentuhan. Dan selepas ini kami akan buat lagu raya pun dia akan produce lagu kami. Lagu raya? Ya, kami. Minggu depan kami dah masuk dalam. Kalau siap sebelum hari raya ni, datang sekali lagi. InsyaAllah. Kami buat recording sebelum puasa. 28 bulan. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Yang buat sebelum puasa. Kalau bulan puasa, saya tak pernah percaya sangat Zul ni. Zul lagi. Takut dia bawa plastik hitam. Abang Anwar, mungkin di ruang ini, bagaimana rakan-rakan teman-teman pendengar nak mengetahui dengan lebih lanjut tentang Elizabeth. Dan yang mana mengetahui Elizabeth telah muncul dalam industri muzik, nak menjemput untuk mungkin persembahan-persembahan dan sebagainya. Okey, boleh pergi ke Facebook saya. Facebook saya Anwar Abeto. IG saya juga Anwar Abeto. Dan juga saya ada YouTube sendiri dalam page saya AA Music Production. AA Music Production dalam page Facebook lah. AA Music Production. Ya, AA Music Production. Saya boleh tengok di sana dan apa aktiviti kami, dan selalu ni saya akan masuk ke dalam tu lah. Ya, saya. Jadi boleh friend dengan saya semua apa-apa. Ya, saya. Alhamdulillah. Okey, kita pun dah daripada di penghujung rancangan. Alhamdulillah, sejam kita bersiaran, semuanya terungkai sudah. Arisa Band muncul dalam industri muzik Januari 2019, Disember 2018, sekarang April 2019, All Out sebagai sebuah kumpulan yang digelarkan mereka Arisa Band. Setiap baju ada perkataan-perkataannya, yang main gitar, yang main drum, yang ni pakai tongkat. Okey. Semua dalam, dalam tu. Bukan tongkat. Tongkat mic. Okey. Terima kasih kepada semua rakan-rakan teman-teman dengar. Terima kasihnya Arisa Band, selamat datang ke dalam industri muzik. Kami sebagai pengamal-pengamal di stesen-stesen radio mengucapkan selamat datang. Mendoakan agar Abang Anwar Alberto terus berkarya dalam industri muzik, untuk menghasilkan lagu-lagu yang menarik kepada Arisa Band, terus mewarnai industri muzik. Kita mendoakan. Kita jumpa nanti Arisa Band insyaAllah pada bulan Disember ataupun bulan November nanti di Arena Genting Highland untuk anugerah juara lagu. So, pastinya. InsyaAllah. Tapi kita dah sampai ke tahap tu, pecahlah Syahril. Saya faham. Minta tolonglah. Allah. Orang kuat tak boleh. Harisman. Sebab dia nak piramli pun dia nak jadi juga. Tabak tu. Sebenarnya saya sonok sama Arisa Band. Terus dengan karya-karya anda. Menjadi sebuah